Halo guys, selamat siang. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tentunya juga tidak lupa buat sobat YouTube dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Oke guys, kali ini masih di topik yaitu sebuah mic wireless ini ya. Mic wireless. Tentunya kali ini saya akan membahas fiturnya ya dan kualitasnya. Tentunya ini saya di loteng nih ya. Ini saya di loteng. Tentunya ini pas hujan ya. Tentunya hujan ini. Tentunya masih kedengaran untuk noise-nya ya. Ini karena hujan, ada suara ini di atas atap seng ya, jadi mungkin kedengaran ya untuk suara-suara noise-nya ya. Tentunya guys ya, untuk dari saya tidak usah beli mikrofon yang mahal-mahal ya, tentunya dengan di harga 270-an ini sudah dapat mikrofon ini ya. Intinya nggak usah beli yang mahal-mahal, dengan ini aja guys ya sudah mumpuni ya untuk hasil dari kualitas M32S ya, wireless microphone ini. Tentunya ini saya belum mengaktifkan dari mode atau fitur dari noise direction ya. Tentunya masih terdengar suara noise-nya ya ini. Dan kali ini saya akan aktifkan noise-nya di sini guys. Di sini ada tombol, 4 tombol ya. Dan untuk tombol noise direction-nya yang nomor 3 ini ya. Nah, yang nomor 2 ini adalah echo. Ya, sekarang saya akan mengaktifkan noise direction-nya ya. Nanti bedanya pasti ada beda ya. Ini musim hujan dan ada suara rintik-rintik di atas atap seng nih ya. Oke, saya akan mengaktifkan noise direction-nya. Nah, ini sudah aktif noise direction-nya ya guys ya. Tentunya suaranya beda ya dari awal saya ngobrol-ngobrol ya, belum mengaktifkan noise direction ini tentu beda ya. Dan ini sudah saya aktifkan tentunya ya. Dan ini adalah satu kualitas mic di bawah 500.000 ya, hanya dengan 270-an sudah dapat mic wireless ini ya. Tentunya itu tadi saya rekomendasikan buat M32S ini ya. Saya rekomendasikan buat kalian ya, karena dari kualitasnya sangat keren, sangat mantap ya. Dari fitur noise direction-nya itu berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik ya. Ini buktinya saya sudah mengaktifkan noise direction ya. Jadi sangat beda dengan yang pertama tadi ya. Dan tentunya bukan hanya di mode noise direction, dan ini ada juga fitur yaitu dari mode echo ya.
Coba saya akan mengaktifkan yang itu ya, yang tombol nomor 2 ini. Ini 1 2 3 yang ini no, yang ini noise, yang di sini adalah echo. Oke, saya akan aktifkan ya. Oke, saya akan aktifkan itu untuk echo-nya ya. Oke. Oke, terima kasih. Tentunya selamat siang dan selamat beraktivitas ya buat sobat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran dalam segala hal ya. Tentunya semoga selalu diberikan hal yang terbaik dari masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman. Nah itu tadi ini guys ya, gimana untuk suara ekonya? Tentu keren ya, ini adalah suara dari fitur echo. Jadi keren banget untuk suaranya ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang tentunya untuk live streaming karaoke. Nah, keren banget untuk fit untuk pakai mic wireless ini ya, dengan harga yang relatif murah tapi fiturnya lengkap banget guys ya. Ini dari fitur echo ini yaitu tadi bisa digunakan untuk live streaming karaoke, karena ini sudah menyerupai sound card guys ya, dari mic ini ya. Karena di video sebelumnya saya sudah mereview cara menggunakan mic ini ya. Dan ini adalah bukti dari kualitas mic wireless ya M32S ya. Tentunya sangat keren untuk bagi saya. Ya. Oke, untuk fitur ekonya saya nonaktifkan. Oke. Ini sudah saya nonaktifkan, gimana untuk hasilnya guys ya. Dan ini hujan semakin agak deras ya. Dan untuk fitur noise directionnya coba saya off-kan kembali ya, saya nonaktifkan. Nah, ini adalah sudah saya matikan untuk noise directionnya ya. Jadi gimana guys suaranya, apakah noise nya kedengaran ya? Tentu ini kedengaran karena di atas ini ada genteng seng, tentunya jatuhan hujan pasti kedengaran ini. Oke, saya aktifkan kembali noise directionnya. Oke, ini sudah saya aktifkan. Jadi untuk suara noise sudah hilang. Dan tentunya itu tadi guys ya, saya rekomendasikan untuk mic M32S wireless ini ya. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman karena ini cocok banget buat ngonten ya, buat ngevlog di jalan pun keren ya, karena bisa menghilangkan noise, bisa kita gunakan untuk echo. Ini multifungsi. Jadi tunggu apa lagi guys ya, dengan mic wireless ini kita bisa leluasa, kita bisa pede tentunya. Tentunya itu tadi guys ya, ulasan yang saya bisa bahas ya, itu tadi ulasan yang mungkin sederhana tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tentunya sampai di sini dulu guys ya, ulasan saya, semoga ini akan menjadikan suatu informasi buat teman-teman. Oke guys ya, sampai di sini dulu tentunya. Salam kompak selalu dan salam beraktivitas, semoga sukses selalu untuk apa yang di
cita-citakan atau yang diimpikan. Oke guys ya, tentunya sampai di sini dulu, dan tidak lupa saya ucapkan salam untuk berkarya. Oke, tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.